Hai, bertemu lagi anda dengan saya. Saya ingin maklumkan anda berpeluang untuk menang giveaway bulanan. Untuk tahu cara-caranya, anda boleh lihat komen di video ini. Siapa tahu rezeki anda. Perkongsian YouTuber sensasi Pavitra di sebuah portal lifestyle pepatung yang meluahkan rasa teruja dapat berborak menerusi panggilan video dengan selebriti kegemarannya iaitu pelakon Fasha Sanda menarik perhatian umum. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Fasha atau nama sebenarnya Nur Fasha Sanda Hassan berkata, dia berasa terkejut apabila penulis portal tersebut menghubungi dan memberitahu Pavitra sangat meminatinya dan sering mengikuti drama lakonannya. Malah apa yang membuat Fasha lebih terkejut apabila melihat wajah Pavitra yang cukup berbeza selepas mendapat sentuhan magis dari jurusolek selebriti iaitu Razim Musa. Kata Fasha, sejujurnya saya terkejut apabila penulis menghubungi saya dan memberitahu Pavitra yang cukup terkenal di YouTube meminati saya serta mengikuti drama lakonan saya. Malah dia turut menangis apabila menonton babak saya menangis. Pavitra turut memberitahu Fasha bahawa dia sekeluarga meminati lakonan Fasha. Pavitra turut memberitahu dia meminati subjek bahasa Melayu ketika di bangku sekolah dan menonton drama-drama Melayu untuk mengasah kemahiran bahasa Melayunya. Fasha dan Pavitra dapat bersua muka melalui panggilan video.